Oh. Bimboten saged ya sampean masukna tareka mutabaroh sing anu nika. Ya ora enek jalure ana purana mursyide wong amalia yang ngaji kok. Ya niki tarekah umum. Lah lek sampean gawe masukna tareka mutabaroh taklim wa ta'allum lan kok terus kegiatane dinane apa ya napa sampean iki. Dadi balekaken man aradal wusul ilallah wasalaka fi tariqihi la yakhlu an sittati ahwal. Orang yang menginginkan, orang yang punya irodah, arodah niku irodah, irodah niku ifradul haq bitolab walirat amasiwa. Berarti orang yang sudah tekad menuju kepada Allah, berpaling dari selainnya Allah, yang menempuh jalurnya, ini tidak lepas dari salah satu 6 kondisi. Ono alim, ono muta alim, enek abid, enek walin, enek muhtarif, enek mustahrib. Nah, sing ten toreko sing mutabaron iku sing wiridan. Adi zikir yang ada jalur, yang ada gelawentah untuk abid. Untuk abid, yang alim jangan ikut. Nanti malah justru ketinggalan dari tugasnya. Jadi yang abid. Nah, kenapa? Ya, atau ngalim mereka ngalim tidak dipakai. Mulai ini alhamdulillah ngalim gak dipakai. Wis kan ya wis. Niku isi gole ya wis. Niku malah wiridan niku mawon. Kenapa? Karena mengulang itu aslinya enggak wajib. Kalau kita lihat kalau lana para mingkuli birkotim min hum ta'ifatun yatafaku fidin yung dirukum ma'um wal yung dirukum ma'um idha roja'u ilaihim. Idha roja'u ilaihim la'i da'i rujuk nang da'i. Itu kalau jamban tingali wanten sarah kifayatul awam bab kitmanul ilmi. Niku mengajar itu tidak wajib ila ila tulim. Aja pula dikongkon, tidak dijalui. Makanya gak ada sing jalu, gak ada sing kongkon, gak ada sing jalu. Alhamdulillah kan malah ngoten to men sini. Nah, niku lek ngok ke yo pake liyane. Nah, dalam hal niki untuk melangkah kita tidak usah untuk memilih salah satunya. Tapi sudahlah. Arif nafsaka anit tadbir fama kama bi ghairu kala takum bihi nafsaka ben Gusti Allah sing ngatur. Kita enggak usah pindah dari kondisi yang ketika kita dijadikan diletakkan oleh Allah Taala. Sehingga di dalam masalah taklim niku nika sehat ila nika nyeritakaken wonten santri sing penggaweane mulang fikih mawon. Ah mulang fikih nampun niku namine yas faslun arkanus salati sab'ata asar. Sesuai jenih, jenuh, rono ngulang ilmu zahir mawon. Dia itu ingin masuk di dalam tarekah. Aku lek terus ngene ae kapan makrifat nang pangeran, kapan wusul nang pangeran. Akhirnya ingin ittihadu syekh, berguru dateng syekh Abi Ali Al-Mursi. Abil Abbas Ali Al-Mursi. Abil Abbas Ali Al-Mursi wonten hikam niku kalu. Lah kemudian kepingin ditokno sangka penggaweane terus melok sibuk dengan tarekah. Begitu datang dereng matur kali Abil Abbas Ali Al-Mursi gurune Syekh Athaillah. Niku dijawuhi. Aku duwe kanca karo Gusti Allah wis ditempatno nang tempat sing penak. Wis dikai penggawean sing penak, sudah apa yang saya dapatkan dia sudah mendapatkan. Apa yang saya dapatkan dia sudah mendapatkan. Wis lazat, wis tenang. Lah kok teko nang gonaku, Syekh, keluarkan saya dari apa yang saya lalami semacam ini untuk mengikuti kamu. Saya jawab, apa sing diwenehna Gusti Allah nangi awakmu, nangi awakku sudah kamu dapat. Istaqim kama umirka. Kuwi tetep ana ning kono iku. Akhire belum matur wis dijawab kaya ngoten. Langsung mulai hatinya sudah bersih, yes konsis komitmen karo tugasi.
Makanya syadailan dawaken tanah wa'at ajna sulah mali tanah wiwari jatil akhwal. Jadi macam-macami cahaya amaliyah nur yang diberikan karbusi Allah, macam-macami amal niku betoku beda-beda Gusti Allah dadekno amal niku beda-beda. Kenapa? Di tanah wiwari jatil akhwal karena kondisi menungso niku beda-beda. Arek sing tarekoh yo silakan dengeriku. Aja dipaksa kongkon ngaji. Lah sakniki lho wis tuwa. Wong wis islame wis tuwa pian yo Islam tapi ora tau ngerti ora apa sebab batine wis tuwa. Kok sampean kongkon ngaji. Dengan dibentuk tarekoh mutabaroh akhire kok ngaji nahwu, ngaji. Wakil yo dadi ora percuwarane opo-opone to maliane. Zaidun ko imun. Ora pas niku wis kon wiridan niku mawon sing wis dadi. Ngoten lho. Dadi nun sewu ndak tau jangan terus apa itu namanya ingin membentuk taklim wa ta'allum itu adalah dibentuk tarekat mutabarok. Nggih mboten niku ya wis tarekat niku ora usah panjenengan diarani tarekat mutabarok niku sebagian daripada tarekat. Lah sing tarekat mutabarok niku niku satu bagian. Satu bagian di dalam sing bagian abid nih kan wong sing ibadah niku lu pakai torekoi toreko sing mutabaroh. Nah, terus ora ojo sing duduk bagian wiritan yang terus dicatat nang dalam toreko mutabaroh itu piye. Ngoten nanu nih. Nggih terus jadi wah niku semuanya kitab tasawuf wonten sanang penten-penten muka dimai tasawuf ten tanwirul. Oh wahlin, wahlin niku pemerintah. Muhtarif ku bisnismen. Wong niku lek kon wiritan ora pati kuat ngaji apa maneh. Ah, tapi lek bisnis winter ya wis bisnis noai. Mbok sing bagian bangun madrasah, bagian bangun pondok, bagian apa niku jenenge ambiayai santri. Oh niku pun padha sesuk. Mulane tiang tiga niku sesuk bersaing ngadi dalam masuk surga antarané alim, mujahid, yani mati syahid kali wong sok. Kali wong soke. Sing nomor loro niku wong soke malahan. Ya niki lha niku. Dadi ya wis niku pun pokoke sing penting gawe maju jalan menuju dhateng Gusti Allah padha ae. Lalek paling jadi pemerintah tukang ngatur bagaimana manusia bisa rukun, ibadahnya bisa tenang, negaranya bisa aman. Ini butuh paling. Ini nanti panjenengan akan dilungkas bab masalah fikih akan dibahas tentang masalah niku. Ini ku kebutuhan manusia walaupun pada dasarnya adalah ibadah karena wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi badan itu urusan akhirat, akhirat tidak akan pernah bisa ditempuh tanpa melalui dunia. Karena apa? Ad-dunya masyru'atun akhirat. Berarti kalau demikian kebutuhan manusia secara global, dunia akhirat. Di dalam dunia, alias manusia tidak bisa hidup, tidak bisa ngaji, tidak bisa ibadah. Kecuali ada tiga apa itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertama usul. Usul itu pokok. Pokok ini enggak bisa tidak. Nomor loro muhayyi. Nomor telu mutamimah. Alah. Usul niku napa? Yang enggak bisa lepas. Rono menungso duduk malaikat. Siji pangan. Enggak iso pun. Pangan. Siapapun orangnya niku sudah kan saya sampaikan kemarin mbuh presiden sing ora enek pangkat dan dhuwure kejaba ketu niku lek gak disurung karo mangkok gak disegani lemes. Kiai yo perlu disegani. Wong bangser sing kemprinti wis siap ambil negara siap mati jajal aja dikek aja disegani ya lemes pangan. Nomor lurusan sandang, nomor telu papan, nomor papat siasah pengaturan.
Kenapa ono wong sing iso gawe pangan, gawe aku nang sawah, tapi ora iso gawe luku, ora iso gawe arit, ora iso gawe pacul. Iso pacul tapi gawe pacul ora iso. Ora iso gawe gredekan, gawe ngusungi, ora iso gawe selepan. Ya apa? Dipangan sawah anu gapa-gapa tok. Terus lek nandur piye? Wong ora duwe luku. Ngoten lho. Nah, terus sing tukang jahit ya iso jahit, iso gawe pakaian, iso nenun, tapi ora iso gawe pacul, ora iso gawe luku. Lah engko lek nandur kapas piye dan seterusnya. Ya ora duwe sawah, ora berenang sawah. Wis. Sing tukang ya mboten gawe omah iso tapi kan. Lah kemudian sing kumpang tukang niku iso gawe omah tapi ya butuh tata, butuh graji, butuh patuk dan sepenunggalan niku ya ora iso gawe. Butuh muhayye. Muhayye itu termasuk tukang pandi, tukang gawe graji, tukang gawe pak tata, tukang gawe luku, tukang gawe pacul, tukang gawe arit. Lah sedangkan pandi ora iso duwe, ora iso nang sawah. Kapan nek nang sawah garap di putok, padahal pandi iku lek ora di segani ya mangga lemes. Nah, makanya terus bagaimana penukaran? Nah, sing pandi ya butuh sego. Lah sing wong sing iso gawe sego niki mang duwe bahan sego butuh arit. Bagaimana cara penukaran? Butuh yang ngatur. Lek ora diatur ya geger. Ah, nggo sing jote pandi, aku gelem nek kaya pacul lek pancen gabahku kok kekno aku. Iya, tapi gak tak kekno lek gabahku lek pacule lho kok kekno. Ya ngono aku ya ngono lek urung gabahmu kok kekno pacelku ora tak kekno. Ya bar kabeh ngoten. Lu aku ora percaya kowe lek ora ngono ya wis lek iki bagiane pemerintah untuk ngatur. Lah, empat-empat ini yang terbaik adalah siasa. Dan nanti siasa dibagi lagi. Siasa niku ana siasa nubuah, ana siasa apa niku jenenge imarah, ulama apa imarah yakni sultan, ana siasa tul ulama, ana siasa tul muat. Niku akeh di akan disebutaken mangke. Tanpa niki mboten saged. Ngeten. Panjenengan katanya mana ibadah macam maka bagaimanapun tapi gak ada siasah masalah siasah telu umaro. Nah, niki sok gelut di BDW seperti halnya terjadi yang semacam ini. Rono kudung ini, kudung ini, kudung ini. Lek hukum siasah gak bisa kita ngene-ngene. Lek urusan pribadi gak apa-apa. Lek hubungan karo interaktif kado orang lain ini butuh pemerintah, singatur pemerintah. Mulak nih saya katakan tadi untuk demi menjaga kerukunan di dalam masalah urusan di karo wong akeh ora usah ngeyel dhewe-dhewe tapi melok keputusan pemerintah ngoten. Aja terus kabeh pemasa dhewe-dhewe wis kabeh hari ini raya ini sama pemerintah lha ini sing marakno geger ngoten iki lho. Kowe poso gak apa-apa meneng-meneng. Kowe moke lo meneng-meneng gak masalah. Ora usah ngejak masa. Lah yang urusan masa serahkan pada pemerintah. Enak ini. Nah, niki lho sing niku mangke akan diatur kabeh sing paham sing masalah cara ngene iki angel. Angel iku termasuk mulane Gus Dur sampai mengatakan orang yang akan membubarkan Ahmadiyah dengan surat tiga menteri dia siap untuk melawan, siap untuk membela. Lho niku krana apa salah karo konstitusi ini, salah karo ajaran agama ini. Karo sepiye salah? Ini bukan berarti Gus Dur membela Ahmadiyah ndak, bukan Ahmadiyah bener ndak, tapi secara konstitusi. Siapa yang berhak memutuskan iki aliran sesat? Siapa yang berhak memutuskan di aliran agak benar? Jangan pemerintah, kiai. Tapi kiai tidak bisa memberi keputusan. Mulane sampai saat ini kebingungan di dalam masalah urusan halal haram sesuatu yang di dalam undang-undang di apa itu nanya titipkan harus OJK terus kesehatan kemudian pakai fatwa MUI. Dan sekarang malah justru MUI menggugat
dengan di Mahkamah Agung karena vaksin tidak berlabel halal. Mumet dewe. Nah, Indonesia ini ruwet di dalam masalah ini, ruwet ngene lan ini. Lah kenapa? Lah aku lek pakai label halal, MUI bisa dadi sugih ndak karo-karuan iku pian-pian. Lah berapa saja yang harus dapat label halal? Berapa untungnya? Wis. Lek kita mikir nang kono dawa, Pak. Wis kudu kuwi wis tutup nang koyo ngeten ora usah. Nah, kemudian apa itu namanya? Dijadikan toreko mutabaroh sendiri kok akhirnya malah ono napa niku toreko taklim wa ta'al. Wa ta'allum yo aja. Terus kemudian masalah siasah itu bagaimana? Niki wau sepenggal. Berarti lek sampean kepengin belajar siasah berarti ya kudu totalitas bagaimana mengatur negara dengan secara utuh. Nah, ini bagaimana? Apakah ada keterangan nas? Apakah diserahkan kepada manusia? Sehingga apakah perlu khilafah? Opo NKRI harga mati? Nah, niki dawa. Nggih, sampun nggih. Nah, niki pun jam 7 Al-Fatihah.